Ini makanan kita diantar sama robot, guys. Bisa ngomong dia. Wah. Berangkat makan nih, Leon udah siap. Let's go. Yo, what's up guys? Balik lagi nih di channel gua. Hari ini kita mau makan hotpot. Ini namanya Haiti Lau tuh. Nampak gak kalian? Kok ngeblur ya? Nah, situ. Bakal makan hotpot di situ. Di Jakarta juga ada Haiti Lau ya, Bro. Ada, Bro. Ada, Bro. Banyak, Bro. Ini Deon di sini, Bro. Kita udah mau masuk nih. Ini ada di Puente Hills Mall. Mari kisuk. Mari kita masuk. Bocil menangis. Let's go. Dan sekarang kita mau masuk nih, guys. Kita ada 5 personil sama 1 bayi. Ini pintu masuknya. Ini kalau di Amerika sebelum masuk tuh harus nunggu dulu. Please wait for assistance. Ini mallnya. Ini udah jam 8:25 ya. Ini isinya udah pada tutup nih mallnya. Udah pada tutup nih. Sisa tempat makan doang nih masih buka. Jadi restoran ini tutupnya jam 10:30. Jadi kita masih ada 2 jam di sini. Ini nuansanya nuansa Imlek nih, merah-merah badannya. Karena 3 hari lagi Imlek, guys. Deon. Sombong deh bocil. Kita sudah masuk nih. Bocil udah dandannya udah ganteng banget nih. Ini meja kita ada hotpotnya begini. Ini ada menu. Anak kecil dikasih itu tuh. Buat duduk. Ini lumayan rame ya, udah malam gini. Masih rame. Gimana perasaan Anda? Dingin. Nah guys, ini menunya nih. Jadi satu pot itu ada 4 kuah. Ini kita bisa pilih kuah apa aja nih. Banyak pilihannya nih. Tuh. Nah jadi kata teman gua nih paling enak tom yum. Anjay. Tom yum marka tom. Tom yum. Jadi kita pesan tom yum aja ya. Pesannya mana? Udah lah, gas lah. Deon udah lapar tuh. Ini tom yum deh sih ya. Tom yum lah. Ini semuanya masih lidah kampung jadi maunya rasa Thailand ya. Nah habis pilih kuahnya tuh kita bisa pilih daging apa aja yang kita mau. Dan pilihannya banyak sekali. Gua bingung bro, lu pilih aja. Gua nggak pernah makan di sini disuruh pilih guys. Ini temen gua udah ribuan kali kesini. Bos udah lagi nunggu nih, lapar nih.
Gua serahkan ke bos gua aja nih yang milih. Oke guys, sekarang kita mau coba review WC-nya nih. Wow, lengkap banget ya. Bisa kita lihat di sini. Wih, ini kacanya bisa dibuka nih. Wah, banyak tisu-tisu. Sebelah sini. Oh, banyak ya. Ini apa aja nih? Tisu basah itu. Dan di sini ada itu juga Listerine nih. Legging wastafel aja. Ini sikat gigi kayaknya. Tuh diaper. Lagi Lisa. Ini sih biasa dia. Juga hatinya. Terus kita julong coba-coba. Ini kuah kita udah datang nih, tom yam sama daging-daging udah datang. Dibawa sama engko-engko ini. Ini udah pada lapar guys. Kita dapat airpon juga guys nih. Nih makanya airpon tuh. Ini fancy banget nih makanannya nih. Deon pakai juga Deon. Iya. Nangis dia guys. Kita dapat handphone guys. Lalu kita ikat di belakang. Ini ada tulisannya nih. Hai Pilau Hotpot. Ini makanan kita diantar sama robot guys. Bisa ngomong dia. Ini makanan kita udah sampai ya, tinggal mie jogetnya aja belum sampai. Kena daging, ada jamur, sayur tuh. Si bocil udah makan duluan, lapar dia. Ini nasi kita nih, sticky rice, enak banget. Ini ada babi goreng. Makan cuy. Ada chili powdernya, kecap. Di powder sama saus tomat. Rasanya gimana? Enak banget. Enak banget. Sekarang kita mau coba babi gorengnya nih. Ada saus tomat sama chili powder, bumbu cabe. Rasa malah. Bumbunya meresap banget. Kenyes-kenyes gitu. Di sini kita bisa ngambil bumbu-bumbu juga ya. Saus-saus tuh banyak pilihannya guys. Ada buah-buahan juga buat pencuci mulut. Sama kacang-kacangan, ada seaweed salad juga. Topnya tuh. Ya buat teman gua Ami, kapan kita kesini Mi? Di bawah ada mangkok sama sendok juga tuh. Bocil udah kenyang, udah bahagia banget dia. Deon. Deon. Ini waktunya kita buat meracik-racik makanan kita nih yang ada di meja ini. Makanya si cunyok lagi. Masuk-masukkan nih dagingnya.
Wih. Oh, ada udang juga ya. Ada udang, guys. Udangnya gede tuh, jumbo. Wih. Pakai style. Wih. Thank you, bro. Sini ada telur puyuh nih. Sama ada rice juga. Ini ya, ini. Kita lihat dia skillnya tuh. Wih. Ini sumpitnya panjang banget. Biasanya sampai segini dong. Sini kita ada seaweed salad. Kita coba dulu. Ini daging papai, ini daging papai. Guys, makan guys. Si bocah dari tadi ketawa dia. Enak banget. Dengan gua di sini. Jadi kita ada pesan mie goyang, mie dangdut. Jadi abang ini bakalan goyang nih. Hey. Oh. Wih. Dayan gak enakan nonton lu. Hey. Oh, wow. Thank you. Thank you, sir. Yay. Yay, you did it. Thank you, guys. Thank you. Hi. Can you explain it for us? For? I'll come at that. Sekarang dia mau bagi masukin ke dalam hotpot kita. Dia masukin ke dalam juga digoyangin bentar dominya. Thank you. You did great, handsome. Yeah, thank you. Yeah. Jadi kesini anak kecil dikasih mainan loh, Hai Pilau. Mantap. Enggak sia-sia kesini kata Deon, dapat hadiah mainan lagi. Review dulu mie-nya. Mie goyang. Ah, review lah.
kenyal-kenyal gitu guys. Tulang review apa? Apa yuk? Tulang review tuh. Nih. Masih panas. Kayak kue tiaw ya? Nah, review dulu. Kenyal-kenyal. Mantap banget. No. Sampai keselek guys. Soalnya belum matang. Masih merah guys. Oyster. Udah kenyang belum? Kenyang. Kenyang gile. Kenyang bodoh. Udah kenyang guys, nggak mampu lagi, sisa dikit lagi sih. Ada dessert juga di sana, buah-buahan ya, kita bisa ambil di situ tuh. Si bocah juga udah sampai ngantuk tuh nungguin kita. Oke guys, kita udah kenyang makan nih, dapat hadiah tuh. Dapat hadiah apa kita? Hadiah ini. Wih. Deon. Udah mau pulang nih, dingin di luar guys. Besok kita udah pulang nih. Capek. Guys, nah, pulang guys. Ya, lumayan mantap lah hotpot ini. Yang kita cari itu pengalamannya. Anjay, dancing noodles. Oke lah, mudah-mudahan kalian suka sama video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, see ya.